Menko Polhukam Wiranto menjelaskan tidak ada peluang bagi Papua untuk melakukan referendum. Referendum pernah dilakukan pada tahun 1969. Referendum di Papua dan Papua Barat pernah dilakukan pada tahun 1969. Referendum Papua sesuai dengan prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didukung sebagian besar anggota PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengakui Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia. Maka sebenarnya hukum internasional ya, sudah tidak ada lagi tempat, ya, tidak relevan lagi untuk Papua-Papua Barat itu kita suarakan referendum. Ya. Sebab dalam hukum internasional, referendum itu ya, bukan untuk wilayah yang sudah merdeka, tapi wilayah yang non-governing, apa istilahnya, non-governing territory, ya. Seperti misalnya Timur dulu, ya, itu merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis di PBB, bukan wilayah Indonesia. Maka di sana referendum. Tapi Papua-Papua Barat itu sudah pernah referendum, ya, di tahun 60-an atau tepatnya di tahun 1969, itu sesuai prinsip-prinsip piagam PBB sudah dilaksanakan satu ya jajak pendapat didukung oleh sebagian besar anggota PBB. Muncul resolusi 2524 yang... Sementara Komisi 1 DPR RI akan memanggil Menteri Luar Negeri. Pemanggilan Menteri Luar Negeri terkait terlibatnya warga negara asing dalam demonstrasi di Papua. Selain Menlu, DPR RI Komisi 1 juga akan memanggil Menteri Pertahanan, Badan Intelijen Negara, serta Menteri Komunikasi dan Informasi. Dalam